juara. Ya. Tapi tim Habib yang ngalahin Ana. Ya. Ya. Habib yang sama kalimat Ana. Ya. Ana bangga. Ana ngalahkan kita juara. Hari ini di Javu nih. Enggak, kita sedekah sama dia. Ya, siap. Ya, siap, ya, ya, juara, juara. 1 2 3. Mana fotonya? Mana nih? Gini. Kan tadi susah dapat izin dari istri. Baru saja terkuak kebucinan Leslar yang bikin semua pada baper guys, termasuk sang asisten baru Rizky Billar. Si Bagas lihat dia enggak nahan ngelihat bosnya ya suap-suapan pas di depannya. Memang Lesti dan Billar benar-benar romantis banget. Di mana-mana mereka berdua selalu menyempatkan waktu untuk berdua-duaan mesra. Apalagi kita tahu bila kalau di depan Lesti jadi kayak anak kecil ingin dimanja-manja. Ya, hal tersebut saat Rizky Billar berlaga main sepak bola di Marwah FC. Rupanya tak hanya dirinya yang berpasangan, tetapi sahabatnya yakni Atta dan Aurel juga pasangan guys. Tapi lihat si Aurel sendiri baper karena kebucinan dan kemesraan Lesti dan Billar. Tuh lihat dengan papata ya berjauhan. Sedangkan Lesti dah Billar, wow, bikin kita demen guys. Ya, Rizky Billar memang selalu tampil gagah di depan para sahabatnya, apalagi saat main bola. Tetapi kalau ia udah berhadapan dengan istrinya, ia nemplok banget dan selalu ingin dimanja-manja. Gimana menurut kalian, terlihat lebih mesra mana ya, papata sama ya Mama Nur atau Leslar guys, yang bikin Bagas ini gak nahan lihat bosnya tiap hari. Dan pas main di Marwah FC pun dia akhirnya menyaksikan kemesraan lagi mereka berdua. Tentunya kebersamaan saat Lesti menemani Rizky Billar berlaga, apalagi ada champion ya. Walau Rizky Billar tak menang semalam, namun hal tersebut ya begitu menarik perhatian kita sekalian. Apalagi dia main ditemani dengan Bunda Lesti dan couple dance dengan sahabatnya Atta dan Aurel. Alhamdulillah kita juga merasa senang karena dengan main bola tersebut para istri ya sebagian istri-istri dari sahabat Rizky Billar di Marwah FC adalah sahabat Lesti, yakni seperti Siren Sungkar dan ada Kartika Putri yang juga merupakan kakak ya, yang dianggap sudah kakak sama Lesti, yakni dia adalah istri dari Habib Usman. Serta ada ya juga Atta Halilintar, Aurel adalah sahabatnya Lesti. Tentunya selain terjalin hubungan ukhuwah di antara para suami, ukhuwah di antara para istri pun terjalin semua. Apalagi sebelumnya ya, yang kemarin seminggu yang lalu, yang namanya Kartika Putri juga menanyakan keberadaan Bunda Lesti yang gak menemani suaminya. Dan tentu juga tersebut ya kita tahu bahwa yang nama Siren juga absen. Namun semalam rupanya pertemuan para sahabatnya tersebut ya tidak bisa terjadi ke semuanya karena yang hadir hanya yang namanya Aurel dan Lesti saja. Tetapi tentunya dengan
kebersamaan. Ya, Lesti menemani Rizky Billar kita semua pada senang. Walau ada hal yang cukup menarik juga, yang mana kita tahu sebelumnya mantan Lesti yang bernama Rizky D.A. dengan saudaranya sebelumnya sempat bermain di awal-awal dengan Rizky Billar, artinya mereka pun aktif di Marwa FC. Namun belakangan terakhir seakan mereka berdua ngibrit ya guys, yang nggak tahu kabarnya kemana. Padahal sebelumnya dia seneng juga dan suka bermain bola. Kita berharap jalinan uhwa di antara ya suami mantan dan mantan Lesti ini bisa ya terjalin dengan baik. Tentu hal tersebut akan menambah pahala, apalagi kita tahu bahwa seusai main bola kalau di Marwah FC pasti ada tausiah dari para habaib, para ustadz yang akan menambah kesehatan jasmani dan lengkap dengan rohaniahnya. Hal tersebut tentu dalam rangka saling mengingatkan, memberikan tausiah, memberikan sebuah arti kebenaran tentang ya keesaan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah berbagai komentar terkait hal tersebut. Simak entar kalian kasih komentar bagaimana menurut kalian. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.